Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Lomba 17-an Agustus, 17 Agustusan di TBI Taman Beringin Indah ya, perumahan saya itu dimulai dari tanggal 13 sampai 14 Agustus dan tanggal 20, pokoknya antara itu pelaksanaannya. Ngombene di ngombene ngombene. Jadi lombanya itu ada lomba anak makan kerupuk, pecah air, masukkan pensil dalam botol, estafet air. Lalu kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ada makan kerupuk, estafet sarung, antar daus, ada karaoke, ada badminton, ya macam-macam sekali lomba-lombanya. Untuk dokumentasinya sudah ada semua ya, mulai dari lomba ibu-ibu, lomba anak-anak, anak-anak itu estafet air, ibu-ibu itu estafet tepung, estafet sarung, ada lomba makan kerupuk. Lalu yang paling dinanti-nanti adalah lomba karaoke. Lomba karaoke ini sekalian untuk acara penutupan atau pentas seni. Jadi pentas seninya itu dan bagian hadiah itu dilaksanakan terakhir. Ada juga jalan sehat. Jalan sehatnya itu untuk umum, untuk seluruh warga RW 6 ya, tidak hanya di TBI. Nah, itu dimulai dari jam 6 lokasinya. Setelah itu ada lokasinya di lapangan TBI ya. Lalu ada juga door prize-nya, sekalian ada cek kesehatan, cek tensi darah, cek gula darah, macam-macam. Jadi dimulai acara pentas seni itu dimulai dari sambutan ketua RT, kemudian doa dari ketua RT, ada sambutan dari panitia, lalu ada penampilan-penampilan. Nah, terakhir itu kalian all out untuk perdawis, jadi satu RT itu RT 4 di perumahan Taman Beringin Indah itu, di perumahan saya itu ada 4 dawis. Nah, 4 dawis ini adalah lomba karaoke saat pentas seni. Penampilan pertama itu dari dawis 3 karaoke ya, nyanyi karaoke yang dawis 3 ini yang jilbabnya hijau, seragamnya meskipun dresscode-nya putih. Lalu dilanjutkan dawis 2 yaitu dawis saya juga maju ya, itu dresscode-nya putih tapi jilbabnya merah. Lalu ada dawis 1 dan dawis 4 untuk lomba karaoke. Ini juara satunya dawis 3, juara duanya dawis 2, juara tiganya dawi 1, dan juara terakhir itu dawis 4. Setelah itu ada juga fashion show anak, paduan suara anak, ada macam-macam, ada penyerahan hadiah,
macam-macam ya, itu semuanya di malam pentas seni. Pokoknya seru banget. Ini setelah beberapa kali vakum ya di perumahan karena pandemi. Senang banget acara ini, semoga ada lagi tahun depan. Semoga lebih mengakrabkan antara warga TBI atau warga perumahan Taman Beringin Indah.